Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamin, salimat. Hadirin, jamaah, pendengar di mana saja berada, kita telah memasuki beberapa hari daripada Ramadan yang kita lakukan. Berbagai pola pikir dan berbagai cara pikir tentang memahami Ramadan. Untuk itulah kami ingin menyampaikan kepada shaimin, shaimat di mana saja berada. Pada awalnya adalah Allah menyampaikan Rajabu Syahri. Bulan Rajab itu adalah bulan tuaku, kata Allah. Syaban Syahru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Syaban itu adalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadana Syahru Ummati. Bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Pendengar yang berbahagia, kenapa harus muncul bulan Ramadan? Kenapa harus ada bulan Ramadan? Berawal dari sebuah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat. Ketika menerima perintah salat 5 waktu sehari semalam, Rasulullah kembali ke dunia ini setelah Mi'raj. Setelah Rasulullah Mi'raj, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, karena beratnya yang namanya sholat, beratnya namanya khusyuk dalam sholat, beratnya yang namanya konsentrasi dalam sholat, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Melakukan ibadah puasa ini sebagai penyucian, sebagai cas, sebagai untuk memfokuskan bagaimana dalam ibadah sholat itu menjadi khusyuk. Inilah rangkaian daripada puasa yang kita lakukan ini, yaitu berawal dari Isra Mi'raj, kemudian bulan Syaban, kemudian bulan Ramadan. Pendengar yang berbahagia, shaimin, shaimat. Yang kedua adalah, mari kita memahami unsur Ramadan yang diwajibkan kepada umat Islam, umat manusia di bulan Ramadan. Kami memahami, kami mempunyai pemikiran, yang mulia itu bukan bulan Ramadannya. Yang mulia itu adalah umat Muhammad yang melaksanakan puasa Ramadan. Itu yang mulia. Bukan Ramadannya yang mulia, tetapi yang mulia adalah umat Muhammad yang melaksanakan ibadah puasa. Itulah sebabnya Allah menyampaikan bahwa untuk segala ibadah yang lain kecuali puasa, wa ana ajzi bihi, saya sendiri, kata Allah, yang akan memberikan pahala itu. Kenapa? Karena kemuliaan. Maka orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, dia tidak akan mulia. Dia tidak akan mulia. Apalagi tidak melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa ini sangat erat kaitannya dengan sholat. Maka ibadah puasa ini adalah suatu cas
yaitu jiwa raga kita ini yang lowbat, baterainya lemah. Berawal dari mulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai satu tahun ini perlu adanya sebuah cas untuk supaya bagaimana cas manusia yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu ingin menjadi iman yang kuat, iman yang tangguh untuk melaksanakan segala-galanya, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Karena casnya itu adalah ada pada bulan Ramadan. Soimin soimat yang berbahagia, pahamilah bahwa umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga diwajibkan untuk berpuasa dalam rangka ingin melakukan sebuah konteks bagaimana khusyuk kablahkan aflahal mu'minun fi sholatihim khusyuk, maka akan beruntunglah orang-orang yang melakukan sholat dengan khusyuk. Yang dipahami bahwa Nabi Adam, Nabi Idris, Musa, Isa itu juga melaksanakan puasa. Juga sama, jumlah puasanya itu adalah 36 hari, yaitu ditambah dengan puasa Syawal. Tetapi mereka, umat-umat sebelum Nabi Muhammad ikut melaksanakan ibadah dengan cara yang berbeda. Ada yang puasa tanggal 1, 2, dan 3 setiap bulan. Ada yang puasa awalnya, tengahnya tanggal 15, dan ada tanggal 30. Lalu menjadi seluruhnya berjumlah 36 jumlah hari yang puasa dalam satu tahun. 3 kali 12 menjadi 36. Nah, kita soimin soimat, kita diwajibkan berpuasa untuk 30 hari dan ditambah dengan puasa Syawal yaitu selama 6 hari. Maka apabila kita selesai melakukan yang 36 hari itu, maka tercukuplah titik-titik. Kan kita katakan bahwa titik-titik balon iman yang ada dalam tubuh manusia itu menjadi menyala semua karena sudah dicas. Maka ketika sudah menyala semua, cukuplah untuk 12 bulan dipergunakan cas yang sudah masuk itu untuk melaksanakan butir-butir keimanan, cabang-cabang keimanan seorang yang ada dalam tubuhnya untuk melaksanakan ibadah yang lain di bulan. Soimin soimat yang berbahagia, pemahaman inilah yang kita coba untuk kita lakukan. Tapi ingat bahwa apa itu? Yaitu yang namanya puasa, menahan diri dari makan dan minum, menahan diri daripada hubungan dengan suami istri atau seksual, itu hanya sekedar syariat. Itu adalah syariat. Tetapi hakikatnya yang mana? Hakikat puasa itu yang mana? Nah, inilah yang perlu untuk disampaikan, yang perlu untuk diucapkan, yang perlu untuk kita cari dan cari seperti apa. Hakikat puasa itu seperti apa? Nah, itulah soimin soimat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat. Salat itu juga takut karena khusyuk itu tidak tercapai. Maka cas daripada Ramadan ini akan menjadi sebuah sumber bagaimana untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain penuh dengan kekhusyuan dan konsentrasi yang diperlukan. Soimin soimat yang dirahmati Allah, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada berkah apa yang kami sampaikan. Lalu kita mencari
dan mencari bagaimana sebenarnya hakikat, hakikat daripada puasa. Gak sekedar hanya sekedar menahan makan dan minum dan menghindari daripada nafsu seksual yang ada, itu masih yang disebut dengan syariat. Hakikat masih perlu untuk kita pelajari dan kita pahami. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat menjalankan puasa, selamat berbuka. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.